selamat datang di Hubs Hobby. Di video kali ini, aku akan membuat karet rambut dengan bahan karet masker bekas dan juga tali kain bekas. Di sini aku sudah menyiapkan karet masker bekasnya, sudah dicuci bersih. Kemudian ini ada tali kain dari tali mukena yang sudah tidak dipakai lagi. Langkah pertama, ukur tali kain sepanjang karet lalu digunting. Setelah itu, aku menggunakan kawat bekas kalender yang sudah dilipat dua. Kawat ini aku jadikan alat bantu. Kaitkan bagian tengah karet pada kawat. Pertemukan ujung karet dengan ujung kawat. Tarik karetnya, kemudian tahan. Masukkan kawat ke dalam kain dan jangan sampai terlepas, terutama karetnya, karena masukinnya susah. Sebenarnya untuk pembuatan video kali ini aku berkali-kali gagal ketika memasukkan karet ke kainnya itu. Pelan-pelan keluarkan si kawat dari kain, tapi jangan sampai karetnya keluar juga. Setelah ini, ikat ujung karet dengan ujung lainnya. Pastikan kencang, jangan sampai terlepas. Kemudian, masukkan bagian ikatan ke dalam tali kain. Setelah ini, kita akan menyambungkan ujung kainnya. Sambungkan ujung kain dengan lem super atau biasa kita sebut lem Korea. Rekatkan kain perlahan, jangan sampai jadi terkena lem. Karet rambut sudah selesai. Mari kita coba. Ini adikku. Aku coba mengikat rambutnya dengan karet buatanku sendiri. Memang agak sedikit susah pada ikatan ketiga karena karetnya belum terlalu lentur, masih sedikit kaku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.